Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faaqulu wa billahi at-tawfiq wal hidayah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Pusdai yang sama-sama mengharapkan ridha dan rahmat Allah. Tidak intinya, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala curahan nikmat dan karunia Allah yang tiada terhingga banyaknya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada suri tauladan bagi kita semua, penutup para nabi dan rasul yang tidak akan pernah ada nabi lagi setelah beliau, khatamin nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah limpah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in tabi'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, pada satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan satu pernyataan yang sangat indah dan kemudian dicatat dengan tinta emas dalam sejarah. Pernyataan beliau itu adalah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Para peneliti sejarah kemudian mengadakan penelitian. Kira-kira apa yang melatar belakangi keluarnya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tadi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa ini penting dilakukan penelitian? Karena kalau berdasarkan tampilan fisik semata, rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat jauh dari kategori mewah, sangat jauh dari kategori luas dan nyaman. Kenapa? Karena disebutkan dalam beberapa kitab, salah satunya adalah kitab Sahih Adabul Mufrad yang dikarang oleh Imam Bukhari. Dinyatakan dalam kitab itu bahwa luas rumah Rasulullah itu panjangnya tidak lebih dari 5 meter. Kemudian lebarnya juga sekitar 3 meter. Kemudian tingginya 2 meter setengah. Kemudian jangan kita membayangkan bahwa di rumah Rasulullah itu ada peralatan-peralatan yang lengkap. Bahkan tempat tidur Rasulullah saja berasal dari tikar yang terbuat dari bahan pelepah kurma yang sangat kasar. Sehingga pernah satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat sedih melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau terbangun dari istirahat atau dari tidurnya, maka terlihat di pelipis Rasulullah itu bekas pelepah kurma. Ini luar biasa kesederhanaan seorang manusia pilihan. Seorang manusia yang paling mulia di muka bumi, seorang manusia yang paling dekat dengan Allah, pemimpin negara, kemudian juga seorang nabi dan rasul Allah, tetapi kemudian hidup dalam kesederhanaan seperti yang digambarkan barusan. Tetapi sekali lagi yang menarik adalah ketika Rasulullah menyampaikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, maka kemudian disimpulkan atau ditarik kesimpulan oleh para peneliti bahwa kata-kata baiti jannati, rumahku adalah surgaku, muatannya bukan hanya fisik semata, tetapi jauh lebih penting daripada itu adalah sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang konkret. Artinya apa? Di dalam rumah Rasulullah SAW merasakan ketentraman, kemudian juga di dalam rumah Rasulullah SAW merasakan kedekatan dengan Rabbnya, dan juga ketentraman serta kenyamanan yang lainnya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana apabila kita menginginkan agar rumah kita, atau apabila kita ingin agar kita mampu
mencapai ungkapan Rasulullah tadi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sebelum lebih lanjut pada untuk menjawab pertanyaan yang tadi, maka ada baiknya kita mengetahui dahulu apa fungsi rumah bagi seorang mukmin. Saya pernah membaca sebuah artikel yang ditulis oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Beliau menyampaikan beberapa fungsi rumah bagi seorang mukmin. Fungsi rumah bagi seorang mukmin antara lain yang pertama adalah sebagai al-musalla. Al-musalla artinya tempat melakukan salat. Tentu yang dimaksud di sini adalah kalau untuk ibu-ibu, kaum wanita, salat fardu juga termasuk di dalamnya, karena melaksanakan salat bagi wanita lebih utama dilakukan di rumah. Kalaupun di masjid boleh juga dilakukan. Tetapi bagi kaum pria, bagi laki-laki yang sehat tidak ada uzur, maka sebagian ulama menyebut wajib melaksanakan salat berjamaah di masjid. Antara ini dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tetapi ulama yang lain ada yang berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi fungsi rumah yang pertama adalah al-musalla, tempat melakukan salat. Pantas ketika dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan nawwiru buyutakum bis-salati wa qira'atil Qur'an. Terangilah rumah kamu sekalian dengan salat dan juga membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, fungsi rumah adalah sebagai al-madrasah. Al-madrasah artinya sekolah. Kenapa disebut sekolah? Karena di rumah itu ada ayah dan bundanya, atau ada papah dan mamahnya, kemudian juga ada putra-putrinya. Jadi siapa guru-gurunya? Adalah ayah dan ibunya. Siapa muridnya atau siswa-siswinya? Yaitu putra dan putrinya. Kenapa ini penting? Karena sebelum memasuki pendidikan anak usia dini sekalipun, kan anak usia 4 tahun itu mulai masuk playgroup atau kelompok bermain. Tapi sejak lahir sampai dengan usia 3 tahun setengah, maka ini memerlukan pendidikan. Makanya pantas ada sebuah ungkapan yang menyebutkan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama. Jadi ini penting, fungsi rumah yang kedua adalah sebagai al-madrasah. Kemudian yang ketiga, fungsi rumah menurut almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, fungsi rumah yang ketiga adalah al-junnah, artinya tameng atau benteng. Maksudnya benteng dari apa? Sebagai perisai atau tameng untuk membentengi aliran-aliran sesat atau juga pergaulan sosial yang salah untuk putra-putri kita yang ada di rumah. Itu fungsi yang ketiga. Kemudian yang keempat, fungsi dari rumah adalah al-maskanah, artinya tempat yang menenteramkan. Kita harus mampu membangun rumah kita menjadi tempat yang sangat tenteram, tempat yang sangat nyaman bagi putra-putri kita. Dengan demikian, maka kita pun akan mampu untuk mencapai apa yang disebut dengan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita terus-menerus melakukan ketaatan, terus-menerus melakukan ibadah dan amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mampu dalam rumah tangga kita menciptakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian renungan singkat yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.